Satutas cahanu karandapan pai Jumah kapeuting naken warga Lembur Gunung Tanjung, Desa Sindang Pakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, meresihan imahna tina letak jeung runtah anu kabawa caah. Warga nu katarajang caah letak di Lembur Gunung Tanjung, Desa Sindang Pakuon, Kecamatan Cimanggung, Sumedang, mimiti marulang deui ka imahna sewang-sewangan pikeun meresihan imahna tina sisa letak anu kabawa caah. Tina 144 jiwa eta warga Lembur Gunung Tanjung teh meh sakumna imahna ka keueum caah, kukituna warga ngungsi ka pangungsian pikeun saheulaan. Tim Tagana AMS Katut Relawan Kabupaten Sumedang ngadaregdeug ka eta lelewek saharita mantuan warga anu jadi korban, timimiti ngalakonan evakuasi korban tepi ka ngadegeun dapur umum pikeun korban caah. Kejadiannya jam 5. Iya. Terus air teh belum ini, baru satu tangga. Iya. Terus nggak tahu, biasanya kan sedikit sedikit air keperit mah langsung. Ini paling parah, Bu? Iya. Paling parah ya. Udah ketiga kalinya ini paling parah. Kan ada pembersihan lumpur di rumah-rumah penduduk. Warga yang mengungsi sendiri seberapa? Untuk saat ini mereka sudah kembali ke rumahnya masing-masing, hanya semalam aja karena malam memang ketinggian air sangat luar biasa. Diki Guntara, Bandung TV.